teman-teman. Kita bookingnya ada namanya Mbak Ani Emma, monggo. Nama saya silakan ya. Tanggalnya sama? Iya, tanggal 26 pagi. Pagi? Tahu bisnya podo apa enggak? Iya. Kok dewe? Iya belum tahu. Nah, jadi ini mall yang ada di Mongko, guys. Mall ini lumayan terkenal banget ya, gede. Pahang Klits. Dan ini eskalatornya tinggi banget, ini double eskalator kayaknya ya. Kita mau naik langsung ke lantai atas. Kita antri ngambil tiket sama dapet tas, teman-teman. Hai, hai, hai. Udah. Enggak, kursinya kita udah minum belum? Oh, enggak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi kali ini aku lagi liburan ya teman-teman, biasa hari Minggu, dan kali ini spesial banget aku mau nonton film teman-teman. Dan gak ketinggalan sama ada temanku Ika dan kakakku Mbak Siti, dia lagi repot sendirian ya. Tadi juga ada Kak Amel, terus ada juga Kak Inem, pokoknya banyak juga temannya. Mereka pada nyebar kemana-mana lah. Jadi kali ini kita tuh ada di Lahang Plitz, Mongko Lahang Plitz ya. Bioskopnya orang Hong Kong ya. Tapi ini filmnya film Indonesia, ditayangkan di bioskop yang ada di Hong Kong, teman-teman. Nah, dan tiketnya gratis ya, alhamdulillah. Tapi udah 3 mingguan mungkin ya, itu tuh kita bookingnya ada booking dulu sebelumnya. Kalau nggak booking ya udah nggak dapet tempat duduk ya teman-teman. Jadi tepatnya di Lahang Plitz Cinema City yang ada di Mongko teman-teman. Ini gratis ya, karena sebelumnya 3 minggu sebelumnya kita udah booking, udah ngantri, udah daftar gratis untuk teman-teman Indonesia yang ada di Hong Kong ya. Nah, gimana keseruannya hari ini? Ikuti video aku ya, teman-teman. Hai. Apa aja tuh minumannya? Pepsi. Ini sepaket. Salam. Oh, kalau enggak aku video loh, Mbak. Ya,
ada Kak Amel, ada Kak Inam. Di The Indonesian Club, kami bertiga dari Jakarta. Betul, saya eksekutif produser buat film ini. Kemudian sutradaranya, tepuk tangan dulu buat saudara. Dulu pernah seperti dua teman-teman. Mbak Emma mungkin nanti cerita, ya. Tapi saya di sini saya berterima kasih sudah mau menyaksikan film kita. Film ini ceritanya tentang sebuah perjuangan lah, gitu ya. Dan kita ini based on true event di kegiatan di Papua pada saat kegiatan Peparnas. Peparnas itu bukan Paralimpik Nasional. Jadi buat teman-teman di Fabel, enjoy the movie. Nanti kalau mau tag namanya Mbak Ani Emma monggo, nama saya silakan ya. Jadi nanti silakan dilihat, siap-siap tisu kalau buat saya. Mungkin Mbak Emma mau cerita sedikit tentang. Dipersilakan. Jadi terima kasih banyak teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman di sini sekarang bekerja sebagai pekerja migran, saya dulu pernah. Pertama kali saya kesini bekerja sebagai pekerja migran 2001 sampai 2003. Terus kemudian saya pulang kuliah psikologi, terus bikin film, syuting ke Hong Kong lagi 2008. Dan kemudian saya ke Hong Kong lagi 2009, saya udah diundang sebagai sutradara film oleh Hong Kong International. Alhamdulillah, setelah itu saya pulang kuliah film. Saya diajak Pak Hamka untuk bikin film ini dan diundang lagi untuk bisa nonton bareng teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya mimpi, apapun itu, fokus ya. Sama kayak pesan dari film ini, fokus. Oke, terima kasih. Tapi mungkin kita udah maaf nggak sampai nemenin sampai habis karena kita masih ke UTC ya. CTU. Mohon maaf saya. Dipanggil. Terima kasih banyak sekali lagi kami dari PH Bas Cinema. Mudah-mudahan kita banyak lagi karya-karya yang lain. Amin. Amin. Kita punya niat loh bikin series di Hong Kong. Wow, keren. Bismillah. Mudah-mudahan kita nah, sedikit dari ceritanya ya teman-teman. Ini tuh ada 4 sahabat ya, cowok cewek gitu. Mereka tuh saling support, saling sayang sebagai sahabat ya. Nah, dan suatu hari si gadis ini yang selalu juara berenang, dia tuh patah kakinya teman-teman. Dan si percil ini sebagai supir lagi nyemangatin si cewek ini. Nah, kemudian ada Wulan Guritno ini sebagai coach ya, atau pelatih renangnya si cewek ini. Dan saking semangatnya, ini ada neneknya juga ya yang merawat dia karena orang tuanya si cewek ini tuh udah meninggal ya. Gue pasti mampu. Siap! Satu! Dua! Gak usah mikir apapun. Selain teknik, nah, nafas sedikit terus cepat sampai. Tiga! Nomor sisi.
Gloria Simbia asal Papua. Dan akhirnya si cewek ini menang guys, dapat piala ya, juara satu. Dan di akhir cerita si cowok itu yang temennya tadi itu sekalian ngelamar dia teman-teman. Jadi ya seperti itu ya cerita singkatnya. Deg-degan. Ini atas izin nenek. Nah, ini gak penting. Ini gak penting, kan? Loh, kok mau, kan? Teman Lisa ku hidup sampai akhir hayat. Jangan ngimpi lagi. Beneran ini ya. Beneran ini. Akhirnya kau berani juga ya. Tidak sia-sia saya ajar kau jadi laki-laki selama ini. Kan kau bilang perempuan tuh butuh bukti. Bukan iya, bukannya dikawin, tak ada buktinya. Nah, jadi udah selesai nonton, kita mau pulang dulu ya teman-teman. Thanks for watching. See you di next video. Bye-bye.